Mingguasa Nasional ini adalah inisiatif kita. Penganjuran MUN Nulis Usama secara julung kali ini bukannya sekali. Akan kita ulangi sebab impaknya saya rasa akan menjadi satu titik, satu jadi petanda untuk kita maju terus ke depan. Memberi peluang dan ruang, membuka minda yang kita mahu membudayakan masyarakat kita. Bukan sahaja kita mencari ilmu untuk mencari pekerjaan, tapi mencari ilmu, membelajar, membudayakan diri kita untuk menjadi job creators kita panggil. Jadi saya harapkan dengan penganjuran MUN 2019 ini akan menjadi salah satu pemangkin serta membentuk satu perjalanan ataupun roadmap ke arah mencapai kepada negara usahawan unggul 2030. Secara idealnya, penganjuran MUN 2019 adalah untuk menyokong peranan utama MED dalam memacu pembangunan usahawan negara di mana program ini bertindak sebagai tapak mengukuhkan lagi lanskap usahawan sedia ada. Selain itu, MUN 2019 berperanan sebagai program utama berorientasikan usahawan di peringkat nasional yang selaras, yang diselaraskan oleh kami di MED melalui kerjasama jabatan dan juga across ministry. Ini bertujuan memberi sokongan yang lebih menyeluruh dalam membangunkan usahawan di negara ini. Antara perancangan untuk tahun 2019, the balance of 2019, we have Magic E-Nation, Teras Usahawan Kreatif, Creative Bootcamp, SC Accreditation with Yayasan KRU. Saya sarankan ya, Yayasan KRU akan terus bekerjasama dengan MED menjadi duta, strategic partner untuk turun ke akar umbi, untuk membudayakan usahawan itu sendiri, kena pergi ke institusi pengajian walaupun sekolah berdegah sebagai NGO, dan kita akan membantu sedikit sebanyak supaya kita boleh membudayakan usahawan itu kepada minda-minda anak muda. Inilah barisan-barisan yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang akan datang untuk memastikan kesinambungan kita, kelestarian dan sustainability yang kita mahukan dibawa oleh masyarakat muda, dan insyaAllah kita akan terus bekerjasama dengan Yayasan KRU. Oleh demikian, saya ingin mengucapkan syabas kepada Yayasan KRU di atas usaha gigih menyambut seruan kerajaan dalam membudayakan semangat usahawan dalam kalangan generasi muda dengan institusi inovatif menggabungkan para pelabur tenaga profesional industri, kerajaan dan golongan akademik. Saya berharap program Content Chrono akan menjadi acara tahunan yang berjaya dalam membimbing usahawan-usahawan serta tenaga profesional dari kalangan graduan institusi pengajian tinggi tanah air bagi terus memacu perkembangan industri kreatif negara.